Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Kisah Sang Kancil dan Harimau. Pada suatu hari, di sebuah hutan, tinggal seekor harimau yang sangat gagah. Semua haiwan di hutan itu menggelarkan harimau sebagai raja di rimba. Di suatu ketika, harimau sedang asyik bercermin di sungai sambil membasuh mukanya. Gagah juga aku ni. Tubuhku kuat berotot dan warna lorengku memang kelihatan gagah dan tampan, kata harimau dalam hati. Kesombongan harimau membuatnya suka memerintah dan membuat binatang-binatang lain terasa lebih kecil dan lemah. Si kancil akhirnya tidak tahan lagi. Benar-benar keterlaluan si harimau ni, kata kancil menahan marah. Dia ni mesti diberi pelajaran, kata si kancil. Sambil berfikir, si kancil tiba-tiba bertemu dengan si Arnab di tengah jalan. Mereka berbincang tentang tingkah laku harimau dan cuba untuk mencari idea bagaimana caranya untuk membuat si harimau sedar dengan sikapnya yang sombong itu. Setelah lama berdiam, si kancil pun tiba-tiba berkata, aku ada idea. Apa idea yang berada di fikiran kau, sang kancil? Balas si Arnab. Tapi kau kena tolong aku, kata si kancil lagi. Okey, begini. Kau bagi tahu pada harimau bahawa aku telah memberi amaran keras untuk mengganggu hidup engkau. Dan katakan juga pada dia bahawa aku akan memukul sesiapa sahaja yang berani mengganggu hidup aku, termasuklah harimau. Kerana aku sedang menjalankan tugas yang sangat penting, kata kancil pada si Arnab. Tugas penting apa tu, kancil? Tanya si Arnab yang hairan. Alah, kau pergi je cakap macam tu dekat dia. Kalau si harimau nanti mencari aku, suruh sahaja dijumpa aku di bawah pohon besar di hujung jalan itu. Aku akan tunggu harimau di sana. Tapi aku takut, kancil. Betul ke idea kamu ni akan berhasil? Kata si Arnab. Jangan risau, percayalah pada aku. Kalau aku gagal, kau jangan panggil aku si kancil yang cerdik. Baiklah, aku percaya. Tapi kamu jangan sombong. Takut nanti kamu akan lebih sombong dari si harimau itu. Si Arnab pun berjalan menemui harimau yang sedang bermalas-malasan. Si Arnab agak gugup menceritakan apa yang terjadi padanya. Setelah mendengar cerita si Arnab, harimau tiba-tiba menjadi geram dan marah. Apa? Kancil mahu memukul kamu? Berani sungguh dia, ya? Kata harimau. Seperti yang diharapkan, harimau pun minta berjumpa dengan sang kancil. Itu dia, si kancil, kata si Arnab sambil menunjuk ke arah sebatang pohon besar di hujung jalan itu. Ayuh, harimau, kita hampir sampai ni. Tapi aku takut. Nanti kau jangan cakap kepada sang kancil yang aku cerita kepada engkau. Mesti lebih teruk aku akan kena nanti, kata si Arnab. Si Arnab pun terus berlari masuk dalam semak samun untuk melarikan diri. Hei kancil, aku dengar kau ingin memukul aku, ya? Tanya harimau sambil marah. Hei harimau, kenapa kau menjerit macam orang gila? Aku ni ada tugas penting. Tugas penting apa? Lalu kancil pun menunjuk kepada harimau sesuatu benda yang bulat dan besar yang tergantung pada sebuah dahan pohon di atasnya. Aku harus menjaga benda wasiat itu, kata kancil. Benda wasiat apa itu? Tanya harimau dengan hairannya. Benda bulat itu adalah batu sakti. Ramai yang dah jadi lebih kuat perkasa dengan hanya memukul batu itu. Dan sesiapa sahaja yang memukul batu sakti itu
dia akan menjadi raja di hutan ini. Tapi malangnya, tiada sesiapa yang mampu lakukannya. Jadi, aku ditugaskan untuk menjaga batu di atas pokok ini. Harimau menjadi lebih teruja dan berani. Aku boleh tidak memukulnya? Siapa tahu, kepala aku yang gagah perkasa inilah akan menjadi raja di hutan ini. Aku kan kuat. Jangan, kata Kancil. Harimau pun terus membujuk si Kancil. Setelah agak lama berdebat, sang Kancil pun berkata, "Baiklah, tapi aku pergi dulu. Jangan salahkan aku kalau terjadi apa-apa ya." Setelah Kancil pergi, harimau pun segera memanjat pohon dan memukul benda itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata benda itu adalah sarang lebah. Sekelompok lebah yang marah keluar dari sarangnya kerana merasa diganggu. Lebah-lebah itu kemudian mengejar dan menyengat si harimau. "Tolong, tolong!" teriak harimau dalam kesakitan sambil berlari. Harimau berlari menuju ke sebuah sungai dan langsung melompat masuk ke dalam sungai itu. Dan akhirnya selamat dari serangan lebah. "Awas kau, Kancil!" teriak harimau menahan kemarahannya. "Aku ditipu lagi!" kata harimau. "Lihatlah semua, harimau yang gagah itu berlari lintang pukang kerana disengat lebah," kata Kancil. Jadi, itulah kisah sang Kancil dan harimau. Ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah sang Kancil dan harimau. Semua makhluk yang hidup mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh itu, kita tak boleh berlaku sombong dan angkuh dengan kelebihan diri sendiri. Apa yang kita boleh lakukan adalah bersyukur dengan kelebihan yang diberikan dan berkongsi ilmu dengan orang sekeliling kita. Jika kita berlaku sombong dan angkuh, orang tidak akan menyukai perangai kita itu dan akan ingin berlaku jahat pada diri kita nanti. Sekian sahaja kisah sang Kancil dan harimau.